Ya pemirsa, dialog jurnal siang kembali. Ini masih seputar mengenai bakso yang dibuat dari daging babi hutan. Ini ada Pak Tri. Pak Tri, ini bagaimana efeknya ke para pedagang di Apmiso begitu ya? Karena isunya kan merebak, sehingga bagaimana efek langsungnya terhadap para pedagang? Apakah jadi berkurang omsetnya nih karena isu ini? Ya, setelah kejadian ini saya langsung melakukan pemantauan ke teman-teman yang ada di lapangan. Secara pasti bahwa akibat dari berita yang sudah terpublikasi ini dengan adanya peristiwa ini, kita bisa lihat ukurannya itu di pusat-pusat penggilingan yang ada di pasar-pasar. Dan saya sudah melakukan interview, itu turun 40-50% dari kondisi yang normal. Jadi omset turun 30-40% ya? 40-50%. Nah ini tidak mudah di dalam recovery ini, pengalaman yang sudah-sudah. Ini memang perlu terus melakukan kampanye bagaimana masyarakat harus yakin bahwa pelaku ini adalah hanya segelintir orang saja. Jadi kita terus akan melakukan advokasi supaya recovery ini lebih cepat kembali. Ya, Pak, Anda katakan omset menurun 30-40, berarti kan Apmiso harus melakukan sesuatu untuk melindungi para pedagang agar tidak omsetnya menurun. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan Apmiso, Pak, untuk menghindari isu ataupun bahkan ada oknum nakal melakukan perdagangan bakso yang dibuat dari bukan dari bakso daging sapi gitu? Iya, jadi sebagaimana kesempatan yang telah juga saya sampaikan bahwa kesulitan daripada untuk mengatasi masalah ini adalah masalah bagaimana kita mempunyai bahan baku yang sebenarnya harganya relatif juga kompetitif. Itu ada namanya daging beku, daging yang disediakan di pasar itu harganya sekitar 58-60. Dan ini sangat membantu. Oleh karena itu saya himbau kepada teman-teman tidak usah khawatir bahwa sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan bahan baku yang kompetitif itu dan tidak usah menambah daging yang tidak halal karena itu bisa. Karena mindsetnya selama ini itu masyarakat pedagang bakso itu kalau nggak daging segar tidak bisa jadi bakso yang enak.